Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, di video ini kita akan membahas bagaimana cara mengkompres ataupun mengecilkan ukuran foto tanpa mengurangi kualitasnya. Nah sobat, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi sobat yang baru mampir ke channel ini atau mungkin pernah mampir tapi belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya sobat selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini yang insya Allah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke sobat, untuk mengkompres ataupun mengecilkan ukuran foto, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yang sobat bisa download secara gratis di Play Store, yaitu nama aplikasinya adalah Lead Photo. Oke, jika sobat sudah download, sobat silakan buka Lead Fotonya. Oke, karena di sini kita akan mengecilkan ukuran foto, di sini kita pilih kompres foto. Oke, kemudian di sini sobat tinggal pilih foto yang mau sobat kecilkan ukurannya. Oke, misalkan saya akan mengecilkan ukuran gambar yang ini. Nah, ini ukurannya 3,4 MB. Oke, kemudian kita tinggal klik pada foto yang mau kita kompres. Kemudian kita klik centang. Oke, di sini untuk kualitasnya, di sini saya rubah saja menjadi 50%. Oke, kita masuk ke tab size. Nah, di sini kita bisa tentukan mau dirubah menjadi ukuran berapa. Di sini saya merubah menjadi ukuran sekitar 300-an KB. Oke, jika sudah, selanjutnya sobat tinggal klik start compressing. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Ya, yang tadinya 3,4 MB sekarang menjadi 352 KB. Oke, untuk lokasi fotonya sobat bisa lihat di bagian ini. Oke, kita coba cek fotonya. Kita masuk ke penyimpanan internal. Kita cari lead foto. Oke, di sini sobat bisa lihat ukurannya sudah menjadi 361 KB. Oke, kita coba buka. Nah, di sini sobat bisa lihat kualitasnya tidak berubah. Oke sobat, cukup sekian dulu video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke sobat, saya ingatkan kembali bagi sobat yang baru mampir ke channel ini atau mungkin pernah mampir tapi belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya sobat selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini yang insya Allah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke sobat, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.